Halo, ketemu lagi di Miles and Kels. Hari ini reaction lagi. Yeay, dan hari ini adalah hari comeback Pentagon. Yeay. Jadi hari ini kita akan nge-react MV mereka terbaru yaitu Feeling Like. So, let's go. Langsung kita mulai. Dari teasernya sih kayaknya bakal seru banget dan kayak apa ya, vibesnya bakal kayak berbeda dari style lagu Pentagon biasa. Oke, let's go. Aku suka banget musiknya dong. Musiknya catchy banget. Nuansanya kayak agak dark, tapi kayak apa ya, kayak tuh kayak mewah gitu kali ya. Mewah kayaknya sih kata-kata yang tepat. Woi. Terus kayak akhirnya Jino kembali. Aku suka banget loh Jino comeback ini. Ya kalau menurut dia Jino abis apa? Abis wamil kok jadi kayak tambah keren gitu. Tambah glowing. Terus pakai apa? Pakai sarung tangan lace ya. Terus Kino loh udah ngasih ngomong lah ya. Tatapan matanya itu karismatik banget sih. Mematikan. Terus rambutnya apa sih, dia kayak agak lebih pendek dari biasanya, jadi kayak bener. Lebih manly nah, gitu. Ini ada pasang sarung tangan lagi nih, sarung tangan merah kali ini. Oh, terus dia kayak berniat banget memanjangkan rambutnya di era ini, aku juga agak-agak seniman look gitu. Aduh, Yenan juga cakep banget. Aduh, Yenan pakai saflan. Lucu banget dia di sini, gondrong. Oh, udah ganti outfit di sini ya. Wih, tadi kayak Kino, oh pakai kacamata. Sampai nganggo. Kayak keren. Terus ada kayak chain-nya gitu. Iya. Yeah. Wih. I'm like, yo what? Iya, yes, kayak aduh, aku suka koreonya juga agak unik ya. Terus kordinya juga kayak, keren. Mewah. Fancy. Oh, warna merah. Yuto semakin siap comeback, rambutnya makin keren. Yeah. Dan dia dipakai sleeveless hari ini. Sleeveless kayak fast gitu. Terus kayak vibe-nya tuh kayak museum-museum gitu gak sih? Iya. Ya, kayak museum gitu, kayak pamer gallery gitu. Simple tapi kayak mewah gitu. Gimana sih? Bagus. Itu Jino kan? Itu Jino kan tadi kan? Tadi ya? Gak perhatiin nih. Yang lama usok kayaknya. Terus itu ada antingnya harus banget di sini gitu kan gawannya. Hongsa. Ya ampun. Emang manis sih guys. Oh sekarang biliar. Gila sih, Shiron fashionnya unik banget ya. Terus enggak, dia biasanya pendek, cocok, tapi biru, cakep. Iya, bagus. Bola biliarnya aja kalau kalian lihat tuh iya, kayak keren. Marble beberapa warna gitu. Bukan bola biliar biasa. Keren. Lagunya asik banget. Kayak gerakannya tuh sesuai BT banget, sesuai. Ini aku suka banget yang ada di teaser ini loh. Kayak mereka berdiri di apa sih, kayak ada platform sendiri-sendiri gitu. Yes. Wow, unit UU. Tuh kan banget kayak ada sculpture-sculpture artsy gitu. Usok. Keren. Duo rap. Oh, sekarang masuk dan Yena juga diinin terus nih, bahkan dikasih baju sleeveless terus-menerus, mentang-mentang dia tambah kekar. Abis workout ya. Tuh kan, keren banget ya Jinonya ya. Terus apa sih itu jasnya Kino, aku suka banget. Bagus. Yang coklat, coklat ya. Lagu itu bener-bener asik, catchy banget. Suka banget. Terus kayak langsung gampang inget gitu loh. Iya bener, yeah. Maksudnya kayak sekali denger kayak langsung kayaknya bakal terulang terus sih. Terpatri gitu. Tadi bajunya Shinon. Si siapa ya? Yang gak putih, hitam putih. Oh Shinon, iya keren tuh. Hah, udah habis cepat sekali? Tidak! Debak, itu thumbs up. Gila, aku keren banget sih. Suka. Apa ya, lagi-lagi kordinya keren. Terus nuansanya mewahnya itu kayak gak tahu deh, aku suka banget ya. Of course lagunya juga sih. Aduh, beatnya itu bener-bener
Makes you just want to move ya. Yeah. Aduh, gue bakal mudah banget diingat. Oke, okay, hopefully juga Pentagon dapat win lagi dengan lagu Feeling Like. So, come on, universe, keep on streaming. Oke, okay, kita bakal nungguin untuk apa live show-nya ya. Jadi kita performance-nya ya. Seru banget sih pasti. Oke, okay, berarti sekian video reaction kita hari ini. Jangan lupa buat like. Ya. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel kami untuk konten-konten reaction lainnya dan juga seputar Korea. Dan jangan lupa juga tinggalkan komen kalian. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, khususnya para universe. Yes. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye, bye, annyeong.